أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب موقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إنها حافظين
Bapak Ibu rahimakumullah, tidak perlu kita mendustakan diri kita sendiri bahwa salah satu tujuan kita bekerja, baik sebagai pedagang ataupun sebagai pegawai ataupun sebagai profesional, adalah untuk mencari rezeki. Tetapi harus dilanjutkan rezeki yang halal. Dan itu tidak dosa ketika kita bekerja karena uang, bekerja mencari gaji, mencari keuntungan, mencari profit di dalam suatu usaha yang kita kerjakan. Tetapi mendapatkan profit semata-mata bukanlah segalanya. Mendapatkan keuntungan bukanlah segalanya. Mendapatkan bonus bukanlah segalanya. Yang segalanya itu adalah yang halal. Sehingga ketika kita berbicara menjadi seorang muslim yang lillah di tempat bekerja, maka kita berbicara tentang iman kita, keistiqomahan kita, thiqah kita kepada Allah, agar kita senantiasa selalu memprioritaskan rezeki yang halal di dalam setiap pekerjaan kita. Kita yakin bahwa jatah kita telah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Rezeki kita telah ditulis bahkan sejak kita berusia 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Sehingga kita ketika membaca hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan bahwa manusia dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya dalam bentuk setetes air. Kemudian air ini menjadi segumpal darah. Kemudian darah ini menjadi segumpal daging. Kemudian diutuslah kepadanya malaikat. Lalu ditiupkanlah ke dalam rahim itu ruh dari ruh-ruh yang Allah sediakan di langit. Kemudian Allah menulis malaikat ini untuk mencatat 4 perkara. Yang pertama, mencatat ajalnya. Sehingga kita tidak perlu khawatir soal berapa lama kita akan hidup di muka bumi. Kata Imam Ibnu Taimiyah, ajal yang dicatat di dalam rahim ini adalah ajal yang sifatnya mutlak. Karena ada 2 bentuk ajal. Ada ajal mutlak, ada ajal muqayyad, ajal relatif. Ajal mutlak tidak bisa berubah. Dan tidak ada yang tahu, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Sehingga tidak perlu kita khawatir soal itu. Suatu saat Ali bin Abi Thalib, saat dia ingin berangkat berjihad dengan penuh semangat, sudah mempersiapkan segala perbekalan, seseorang bertanya kepada Ali, "Ya Ali, saya lihat kamu penuh dengan semangat berangkat berjihad, padahal itu peperangan. Tidakkah engkau takut akan kematian?" Apa kata Ali? "Kematian yang mana yang saya takutkan? Kematian yang datangnya hari ini, sehingga walaupun saya tidur di rumah tetap saya akan mati. Atau kematian yang datangnya besok, sehingga walaupun saya di tengah-tengah musuh hari ini, saya tetap akan hidup sampai besok. Kematian yang mana yang saya harus takutkan?" Kenapa? Karena rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Semuanya sudah dicatat oleh Allah dan pena sudah diangkat, sedangkan kertas sudah kering, maksudnya tidak berubah mutlak. Kemudian yang kedua yang dicatat kata Nabi adalah rezekinya. وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ, tidak ada satupun yang melata, yang berjalan di muka bumi, إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا, Allah lah yang sudah menjamin rezekinya. Ini harus kita fahami kalau kita mau benar-benar menjadi lillah. Bukan sekedar bekerja lillah, tetapi kita harus yakin bahwa bekerja lillah itu artinya kita mencari ikhtiar, mencari asbab untuk mendapatkan apa yang sudah Allah sediakan untuk kita, dan itu sudah Allah tulis, sehingga kita tidak perlu khawatir tertukar dengan jatah orang lain. Tidak perlu khawatir akan berkurang karena kecurangan orang lain kepada kita. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir kalau kita salah langkah lantas kita akan miskin. Kalau kita bekerjanya ternyata salah strategi lantas kita akan kelaparan. Bekerja saja sebaik yang kita bisa, tapi gak usah mikirin soal berapa jatah rezeki yang telah Allah sediakan untuk kita. Ya pokoknya ada aja, gak ada yang tahu berapa. Pokoknya
Ada. Ada apa enggak Ustaz? Pasti ada. Kalau tidak ada, berarti salahlah ayat di surat An-Nahl, di surat Hud dan beberapa surat yang lain. Tapi shadaqallah, tidak mungkin ayat-ayat itu salah. Ketika Allah mengatakan Allahi rizquha, Allah lah yang menjamin rezekinya. Semuanya Allah jamin rezekinya. Sehingga menjadi seorang muslim yang bekerja lillah, pertama dia harus beriman bahwa rezeki dia itu sudah dicatat oleh Allah. Gak usah khawatir. Berkurang tidak akan. Kalau bertambah, bisa. Kalau berkurang, enggak akan. Kalau bertambah, bisa. Gimana cara bertambah? Pertama, lain syakartum lazih dan aku. Kalau kalian bersyukur, aku tambahkan bagi kalian. Tetapi kalau kalian kufur, dikurangin gak rezekinya? Wala in kafartum la aqussannakum, gitu gak ayatnya? Apakah begitu ayatnya? Kalau kalian kufur, aku kurangin kalian. Tidak. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Terus, walaupun orang-orang itu kufur kepada nikmat Allah, kalau jatah rezekinya sekian, tetap akan diberikan sekian. Allah gak pernah zalim. Cuma konsekuensi dari kekufuran mereka adalah di dalam rezeki itu Allah titipkan azab, Allah titipkan bencana, Allah titipkan masalah, Allah cabut keberkahan. Tapi kalau bersyukur, selain Allah berikan kebaikan, Allah tambahkan lagi rezeki itu kepada dia. Yamhullahumma yasha'u wa yudhib. Makanya gak usah khawatir. Gak ada cerita bertambah rezeki karena curang. Gak ada itu, mustahil. Wallahil azim, demi Allah yang Maha Agung, tidak ada rezeki bertambah karena curang. Tidak ada rezeki bertambah karena ghish, tipu daya. Tidak ada rezeki bertambah karena seseorang itu memanipulasi data. Tidak ada rezeki bertambah karena menzalimi orang lain. Mustahil, enggak mungkin rezeki bertambah gara-gara itu. Hanya rezeki yang kita dapatkan itu kemudian disusupi oleh Allah dengan azab yang sangat berat, baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi gak ada cerita seseorang justru kemudian rezeki saya jadi berkurang gara-gara seseorang curang kepada saya. Memang bukan rezeki kita. Tetapi apa yang terjadi itu tetap ada pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun berkurang karena urusan itu, nanti Allah akan menggantikan dengan cara yang lain. Bukankah ada doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha? Kalau kita dapat musibah lalu dicurangi jatah rezeki kita oleh seseorang, gak usah khawatir, Allah akan ganti kok, bahkan khairan minha. Caranya gimana? Satu, bilang saja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kedua, qadarullah, qadarullah, Allah sudah menetapkan demikian. Ketiga, bilang Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Allah ganti yang khairan minha, yang lebih baik dari itu. Terus bagaimana kita harus khawatir tentang soal rezeki? Semua pintu-pintu yang membuat kita khawatir sudah tertutup. Pintu kita bertanya, ada enggak rezeki untuk saya? Sudah ditutup dengan hadis, semua dikasih rezeki. Ayat, semua dikasih rezeki. Pintu soal rezeki akan berkurang enggak? Enggak akan berkurang, justru yang ada bertambah. Terus pintu soal kalau dicurangin orang lain, gimana jatah kita? Akan diganti dengan wakhluf li khairan minha. Terus apa lagi yang membuat kita khawatir? Sehingga kita mencari dengan cara-cara yang haram untuk bisa hidup. Memangnya tidak ada roh yang menjaga dan memelihara kita siang dan malam? Ini soal iman, ini soal lillah. Makanya setelah kita memahami hakikat ini, pantaslah jika Allah mengatakan wailun, celaka. Allah sudah jamin rezekinya, Allah juga sudah berjanji akan menambah kalau dia bersyukur, Allah juga berjanji akan mengganti kalau dia berdoa setelah dia dapat musibah dengan sabar. Terus dia masih curang, wailun, celakalah dia. Bukan ujung-ujung langsung wailun. Sementara gak dikasih alternatif. Gak ujung-ujung Allah cuma menciptakan babi, tidak ada sapi, kemudian Allah bilang celaka yang makan babi. Enggak, Allah ciptakan sapi, bahkan sapi itu lebih jinak daripada babi. Tetapi yang dicari babi juga. Bahkan sapi itu lebih sehat daripada babi. Tetapi yang dicari kenapa yang haram? Allah ciptakan air yang baik untuk kesehatan kita. Semua dokter sepakat bahwa air putih itu jauh lebih menyehatkan daripada khamar, tapi yang dicari khamar juga, narkoba juga dan sebagainya. Barulah Allah mengatakan wailun, setelah Allah berikan banyak kemudahan dan kebaikan, tapi juga dia masih curang, baru Allah bilang wailun. Mencari rezeki yang halal itu banyak sumbernya, banyak caranya.
dengan modal gua saja, yakin kepada Allah, lalu qanaah dengan apa yang sudah kita dapatkan, maka selesai masalahnya. Kalau masih mengambil cara yang lain, pantas jika Allah mengatakan wail. Siapa yang wail? Kata para ulama, wail ini ada dua arti. Wail di dunia artinya dia celaka. Wail di akhirat dia mendapatkan lembah, karena wail itu salah satu nama lembah, lembah neraka jahannam. Kedua-duanya tafsir yang benar, kata para ulama tafsir. Celaka di dunia artinya tadi Allah cabut berkahnya, dan itu kecelakaan paling besar. Lalu Allah titipkan di dalam rezekinya itu masalah-masalah, baik masalah psikologis, sehingga ketika dia menemukan rezeki yang buruk itu, secara mental akan membuat dia keras kepala, akan membuat hatinya keras, akan membuat jiwanya menjadi labil, akan membuat akalnya jadi tumpul dalam berpikir. Ini semuanya sebabnya karena rezeki yang tidak halal. Itulah wail. Kemudian Allah titipkan lagi untuk raganya masalah, yaitu penyakit. Sehingga dari makanan itu setiap dia makan makanan yang haram, Allah tambah penyakitnya, Allah tambah penyakitnya. Mungkin gak sekaligus langsung dia rasakan, dia drop langsung kanker, langsung stroke. Tetapi kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla sawfa ta'lamun fid dunya, summa kalla sawfa ta'lamun fil akhirah. Yakin saja, di dalam harta yang syubhat apalagi haram ada wail. Wailul lil mutaffifin. Jadi manusia lillah di kantor itu manusia yang menjauhkan dirinya dari cara-cara tatfif, curang. Dari cara-cara curang. Baik curang dengan cara wa alladziina idzaktalu 'alan nas yastawfun atau yukhsirun. Yastawfun atau yukhsirun. Yastawfun artinya apa? Yastawfun artinya dia pengen dapat lebih dengan cara yang curang. Yukhsirun artinya dia ingin merugikan orang lain dengan cara yang curang. Sama saja. Kalau dalam berdagang, yastawfun itu ketika dia kulahan, kulahan apa? Ngambil barang banyak, dia mencurangi sumber tempat dia mengambil barang. Misalnya petani, dia langsung menghancurkan harga dari petani. Misalnya kita beli beras dari petani, harga yang kita tetapkan untuk petani itu karena kita punya modal banyak, 1 kilo itu 2.000. Kasihan petani 1 kilo 2.000 rupiah. Lalu pas kita jual ke konsumen atau pedagang-pedagang yang di bawah kita, kita menjualnya 10.000, 15.000 segala macam, kita hancurkan harga. Lalu kita tinggikan harga sesuka kita. Ini namanya yastawfun atau yukhsirun dalam bahasa bisnis. Monopoli termasuk yastawfun, yukhsirun. Ini satu paket. Gak mungkin cuma yastawfun. Untuk apa dia yastawfun? Biasanya dia yastawfun sekaligus kemudian nanti dia yukhsirun dia kalau pedagang. Begitu juga dalam urusan kepegawaian ketika kita bekerja. Kita minta gajinya diberikan bonus, tetapi kita masuknya sering telat, pulangnya sering keluar, di dalam pekerjaan kita sering menunda-nunda tugas kita, deadline-nya kita selalu molor, kemudian tugas kita kerjakan seadanya, ya yukhsirun apa adanya aja lah. Giliran minta gaji, kita minta yang lebih. Itu namanya yastawfun yukhsirun wailun. Jangan berpikir ini bukan masalah yang tasfif, ini termasuk tasfif, ini termasuk curang. Tanya aja ke hati kita secara jujur, bagaimana kalau kita punya sebuah perusahaan, kita ownernya, tiba-tiba pegawai kita cara kerjanya kayak gitu. Suka gak kita dengan pegawai yang seperti itu? Masuknya telat terus, pulangnya duluan terus. Udah kayak gitu kerjanya gak beres pulang. Tetapi karena susah memecat dia, sistemnya itu terlalu rumit, sehingga gak dipecat-pecat, ya dibiarin aja. Tapi kasih gaji terus. Apakah kita rido uang yang kita berikan ke pegawai itu? Pasti kita gak rido. Maka kalau kita istafti qalbak, tanya ke hatimu, kita akan tahu ternyata pekerjaan rezeki yang saya dapatkan selama ini masih sebagiannya syubhat, gak jelas statusnya. Perjelas dengan cara yang halal. Berikan hak-hak dari apa yang sudah kita ambil amanahnya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Tentunya kalau kita tidak bisa persis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu. Kalau kalian gak bisa persis, cobalah untuk berusaha untuk qaribu, berusaha untuk lebih baik.
Kalau kita nggak bisa persis hitung-hitungannya, harus persis jam 7 time udah sampai di sini. Kadang-kadang macet, kadang-kadang ada halangan apa, bukan sengaja. Kadang-kadang mungkin ada halangan tertentu yang uzur syar'i. Pulang lebih duluan, kadang-kadang ada kepentingan tertentu yang nggak bisa ditinggalkan. Lagi pula pekerjaannya sudah selesai, daripada nganggur sini nggak ada, nggak jelas. Buru-buru aja, tapi pekerjaan udah beres. Maka kita pulang duluan sesekali. Kalau nggak bisa persis, nggak sekaku itu juga. Tetapi kata Nabi, kalau nggak bisa setidu persis, qaribu, berusaha untuk lebih dekat. Begitulah kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Makanya ada dua ayat kan, ittaqullaha haqqa tuqati. Enggak semua orang sanggup selalu haqqa tuqati. Kalau enggak bisa selalu haqqa tuqati, maka ayatnya di surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah dengan apa yang kalian mampu. Kadang bisa haqqa tuqati, disiplin banget, persis banget, sesuai deadline banget. Tapi kan enggak selalu bisa kayak gitu. Keadaan kita itu fluktuatif. Sebagaimana iman juga, semangat iman itu yazidu wa yanqus. Maka kalau enggak bisa persis setiap hari demikian, agar kita juga enggak perlu khawatir, ah kalau gitu saya enggak ngambil gaji, enggak juga. Jangan sekaku itu juga, jangan harus hitung-hitungannya itu persis per detik. Tapi berusahalah. Usaha itulah yang Allah lihat. Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kerjalah kalian dengan segenap kemampuan kalian, Allah akan menilai. Tetapi jangan bohongin Allah, karena sama saja dengan membohongi diri kalian sendiri. Allah tidak bisa dibohongi. Berusaha saja semampu kita. Memang tidak ada dalam masalah yang sifatnya muamalah, tidak ada hukum yang baku. Beda dengan fikih ibadah, dia sudah baku, tidak bisa berubah walaupun ribuan tahun lamanya sejak Nabi wafat. Tapi kalau muamalah, selalu nanti ada masalah atau maslahat atau maslahul mursalah, kemudian ada uzur-uzur, kemudian ada darurat-darurat, selalu ada demikian, sehingga tidak bisa persis kita mengatakan time dan time. Pekerjaannya harus begini dan begini, tidak bisa persis. Selalu melihat maslahat. Maka inti yang ingin kita bahas di sini, jangan sampai terbersit dalam hati kita, oh saya udah curang, oh saya pengen curang. Kecurangan itulah yang dikatakan dengan istilah wailun. Ini menjadi manusia lillah dalam pekerjaan. Apa yang kita siang malam bekerja mendapatkan harta yang syubhat dan haram, lalu itu kita bawa pulang ke rumah, yang sama saja dengan membawa api neraka ke rumah kita. Api kok dibawa jauh-jauh? Ya, macet-macet demi mencari api neraka. Terus kita di sini capek-capek, ngantuk-ngantuk pun harus bekerja demi membawa potongan-potongan api neraka ke rumah kita. Lalu nanti akan menyengsarakan keluarga kita, tidak ada manfaatnya. Maka carilah, kalaupun harus sedikit, pastikan halal. Apalagi kalau banyak. Kenapa saya bilang apalagi kalau banyak? Karena justru untuk memastikan yang halal di hal yang banyak itu lebih sulit daripada yang sedikit. Makin banyak, makin kita harus jeli. Jangan-jangan dalam yang banyak itu bercampur dengan yang haram, sehingga jadilah dia syubhat, tidak jelas. Biasanya kalau yang sedikit itu lebih mudah menemukan halalnya. Tapi kalau banyak, justru kita harus lebih hati-hati, karena yang banyak itu biasanya sudah bercampur dengan yang syubhat, apalagi yang haram. Kalau kita bisa jamin ini, kita yakin dengan rezeki dari Allah ini, hidup kita akan nyaman. Hidup kita akan bahagia. Di dunia dan di akhirat, kita gak usah khawatir. Allah yang kasih kita makan, maka Allah juga yang akan meluluskan kita ujian nanti di padang mahsyar. Dari mana rezekimu, kemana kamu belanjakan, Allah yang kasih saya makan dengan cara yang halal. Kemana kamu pakai, saya berikan kepada anak-anak dan istri saya untuk kebutuhan mereka. Lulus sudah, tidak ada masalah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq sangat berhati-hati soal rezeki ini. Sampai beliau secara tidak sadar pernah memakan sesuatu yang syubhat, kemudian baru beliau tahu itu haram. Akhirnya beliau ambil semacam kayu kecil, beliau masukkan ke mulutnya supaya beliau jadi mual dan muntah, demi ingin mengeluarkan daging yang sudah beliau makan itu. Kalau muntah, beliau lihat dari muntahan beliau itu ada dagingnya, yang tadi enggak. Saking memang kita enggak bisa seperti Abu Bakar, tetapi kalau enggak bisa sabdidu tadi apa? Qaribu, berusahalah untuk mirip. Kalau enggak bisa persis, Abu Bakar memang dahsyat. Kalau soal menjaga lisan, coba gimana cara Abu Bakar menjaga lisan? Pasti kita enggak pernah memperhatikan ini, termasuk saya. Caranya beliau akan mengemut batu. Beliau akan taruh batu di bawah lidahnya. Bukan batu yang mulus, batu yang agak-agak perkel-perkel gitu, ditaruh di bawah lidahnya.
Sehingga kalau beliau mau ngomong itu susah, ada batunya. Sehingga kalau beliau mau bicara, beliau ambil dulu batunya, bicara. Selesai bicara yang penting-penting aja, taruh lagi batu di bawah. Sepanjang hari kayak gitu. Ada yang pernah melakukan? Gak bisa, sadidu kan ya? Qoribu kalau gitu. Makanya kata Nabi apa? Kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan seluruh umat Islam, maka iman Abu Bakar lebih berat. Coba timbang satu hal aja, soal iman bicara. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata-kata baik atau diam. Masalah ini aja, iman kepada Allah dan hari akhir soal lisan. Siapa di antara umat Islam yang pernah melakukan ini? Seluruh umat Islam tidak ada, bahkan umat pun tidak melakukan itu. Berarti benar kata Nabi, cuma Abu Bakar yang melakukan itu. Kita enggak bisa melakukan itu sudah ketetapan Nabi. Maka kalau enggak bisa persis, ya udah qoribu. Berusaha untuk mendekat. Begitu juga dalam urusan tadi itu, makanan. Ubahkan masukin kayu ke dalam mulutnya, muntah lagi sampai matanya itu bolak-balik keluar air mata. Dilihat-lihat dari sisi dari apa sisa muntah, ada enggak daging yang tadi dimakan. Ditolong gini lagi sampai saking lamanya beliau demikian, orang-orang khawatir dengan keadaan beliau. Apa kata orang-orang yang melihat? Ya Aba-Aba, sudahlah wahai Ubahkan, kamu bisa mati dengan ini. Kata Ubahkan apa? Lebih baik ruhku tercabut gara-gara ini mengeluarkan makanan ini daripada aku mati dalam keadaan tubuh daging dan darah dengannya. Aku tidak rela. Ini Abu Bakar. Terus nanti masalah sedekah, coba siapa yang mau mendampingi sedekahnya Abu Bakar? Semua hartanya dikasih, pernah sedekah semua hartanya sampai enggak punya apa-apa? Mana pernah? Seluruh umat Islam pun enggak pernah melakukan itu selain Abu Bakar. Makanya imannya beda. Tapi kenapa tetap diceritakan? Supaya kita bisa qoribu kalau enggak bisa sadidu. Kalau enggak bisa persis, berusaha untuk meniru walaupun sedikit. Begitu juga dalam masalah makanan. Sa'ad bin Abi Waqqas, paman Nabi dari ibu beliau, dalam bahasa Arab disebut khal. Kalau dari ayah disebut am, dari ibu disebut khal. Paman beliau dari ibu. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Allah mengabulkan doa-doa saya. Nabi kalau sudah mengangkat tangan, Allah langsung mengabulkan. Jangankan Nabi, orang soleh saja, kata Allah, kalau hambaku mengangkat kedua tangannya, ini dalil bahwa bolehnya berdoa dengan mengangkat tangan. Jadi kalau orang bilang doa gak usah angkat tangan, mana ada kayak gitu, gak sekaku itulah. Karena Nabi juga mengatakan, Allah malu jika melihat kedua hambanya mengangkat kedua tangannya, tidak mengabulkan doanya, Allah malu. Jadi boleh angkat tangan, boleh gak angkat tangan, boleh. Telunjukkan ya, tiga cara berdoa kan, begini, atau gak sama sekali, atau dengan telunjuk, tiga-tiganya dilakukan Nabi. Nabi kalau udah angkat tangan, Allah ngabulkan. Tetapi Nabi tidak mengangkat tangan. Apa kata Nabi? Atik mat'amak ya Sa'ad. Kalau mau doa kamu mustajabah, bersihkan makananmu wahai Sa'ad. Arti bersihkan, bersihkan sumber rezekimu dari yang syubhat dan haram. Maka sejak saat itu Sa'ad langsung berhenti bisnis rentenir. Sa'ad, Abbas, termasuk Utsman bin Affan, rata-rata mereka punya investasi dalam riba. Waktu itu masih disebut sebagai rentenir kayak gitu. Minjamin terus dapat lebih 2 kali lipat, 3 kali lipat. Gak tahu-tahu, bukan 10%, 20%, 100%, kadang-kadang 200%. Sehingga jadi kaya raya, terutama kepada orang miskin. Kalau sesama orang kaya, mereka biasanya suka tabarruk, saling tolong-menolong, supaya nanti bisa ditolong ketika mereka susah. Tapi kalau kepada orang susah, justru ditekan terus. Itu gaya-gayanya orang Arab yang lihat. Makanya Sa'ad langsung pulang membersihkan harta-hartanya. Dia datang ke makam miskin, sudah lunas. Harta kamu sudah lunas, utang kamu sudah lunas. Sehingga dia hanya mengambil ra'sul mal, modal dia saja yang halal. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, ya Rabb, istajib li Sa'ad idza da'a. Baru Nabi angkat tangan, ya Allah, terimalah doa-doa Sa'ad jika dia berdoa. Maka sejak saat itu kata para sahabat, jika Sa'ad sudah berdoa, langsung Allah kabulkan Sa'ad itu juga. Kenapa? Rezekinya sudah halal. Kita mengandalkan rezeki yang banyak. Lalu ketika terjadi musibah, sakit segala macam, kita berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Apa kata Allah? Makanuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, fa'anna yustajabu lidzalik. Makanannya haram, minumannya haram, semua yang dia pakai itu haram. Terus gimana Allah akan mengabulkan doanya? Mana lebih penting, dikabulkan doa atau rezeki yang banyak? Kalau disuruh pilih nih, dapat uang 1 miliar atau dikabulkan doa, pilih yang mana? Dikabulkan doa, karena dengan dikabulkan doa bisa minta uang 1 triliun kan?
Orang yang cerdas akan mengatakan, ya Allah, saya pilih doa saja. Syarat kalau mau dikabulkan doa, bersihkan sumber rezeki kita. Gak apa-apa gak dapat 1 miliar, gak apa-apa gak dapat proyek, gak apa-apa gak dapat bonus yang orang lain dapat, kita gak dapat, tapi kita halal. Kenapa? Itu modal kita. Nanti kalau kita punya masalah, tinggal minta sama Allah. Kalau mereka punya masalah, uangnya tidak bisa menolong mereka. Ma'agna anhu ma'ruhu wa ma'kasab. Memangnya uangnya Abu Lahab bisa menolong dia dari sakaratul maut? Bahkan matinya itu menggenaskan lagi itu. Gimana matinya Abu Lahab? Mati dengan penyakit menular. Penyakitnya menular, tahu, dan mengerogoti tubuhnya sehingga dia sendiri juga sengsara sekali, menderita sekali. Saking sedihnya kematian Abu Lahab ini, ketika dia sudah mati, tidak ada satupun orang yang menjenguknya. Orang lain meninggal dijenguk, Abu Lahab tidak ada yang menjenguk. Bahkan orang-orang Quraisy pun tidak mau menjenguknya. Bahkan anaknya pun tidak mau menjenguknya, sehingga dia semacam dipasung di rumah sendiri, tidak ada yang datang sampai dia mati. Setelah dia mati, anak-anaknya tidak berani menyentuh dan menguburkannya. Caranya gimana? Di samping rumahnya digali kuburan, kemudian mereka ambil kayak semacam galah gitu, kayu panjang, mereka dorong-dorong tubuhnya Abu Lahab sampai kegelundung, sampai masuk ke dalam kuburan itu baru ditanam. Saking parahnya kisah kematian Abu Lahab. Makanya Allah bilang apa? Tabban. Tabban itu bahasa lain wailun. Bahasa lainnya tabban adalah apa? Wailun, celaka. Namanya harta dan apa yang dia usahakan selama ini bisa menolong dia? Tidak bisa. Makanya lebih penting dikabulkan doa daripada banyak duit. Banyak duit itu gak bisa nolong kita. Orang pergi ke Singapura kemana-mana berobat, gak sembuh. Tapi kalau doa, Umar bin Khattab, orang yang kalau sudah berdoa langsung Allah kabulkan. Datang orang sakit perut, tapi tidak datang untuk berobat ya. Datang cuma pengen ketemu Umar, cuma dia gini-gini megang perut. Kata Umar, Malik, kamu kenapa? Saya sakit perut udah berapa hari, dipegang sama Umar, baca Al-Fatihah, langsung sembuh. Giliran Umar yang sakit, orang-orang datang pada baca Al-Fatihah kepada Umar, gak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena doa mereka tidak seperti doa Umar. Makanya modal kita itu Allah. Ihfadillah yahfazka, wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah, ihfadillah tajid'u tujahan, dan sebagainya. Ini modal kita. Maka dari itu, banyak harta itu alhamdulillah kita bersyukur. Tetapi jika tidak ada yang halal atau tidak kalau masih bercampur dengan yang haram, tidak ada manfaatnya. Nanti ketika kita butuh Allah, Allah tidak akan menolong kita. Allah suruh cari aja harta yang kamu kumpulkan selama ini, namanya bisa menolong kamu. Alladzi jama'a malahu wa addadah. Terus dia pikir, yahsabu anna malahu akhladah. Apa kata Allah? Kalla, sama sekali enggak. Dia pikir harta itu bisa buat dia hidup lebih lama, artinya sembuh dari penyakit, panjang usia, segala macam. Kalla, kata Allah, sama sekali tidak. Bahkan di kalimat awalnya pun sama, wailul likulli humazatil humazah. Udah wailul, kalimatnya kalla pula. Terus kalau di surat yang lain, alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan melalaikan mereka, sehingga Allah mengatakan kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Allah mengancam mereka. Jadi bukan banyaknya harta yang harus kita kejar terlebih dahulu. Kejarlah yang halal. Kalaupun harus sedikit, bukan sedikit, mencukupi, maaf. Kalaupun harus hanya cukup saja bagi kita, maka cukup. Alhamdulillah. Sesungguhnya yang sedikit tapi diridhoi Allah lebih baik daripada yang banyak tetapi dimurkai Allah. Ini menjadi pekerja yang lillah, utamakan halal supaya nanti pas bapak-bapak mengangkat tangan, Allah berikan solusi. Enak, cepat loh. Kalau masih lambat, bersihkan lagi harta kita. Masih lambat, bersihkan lagi harta kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan, mungkin sering kita dengar hadis ini, tentang orang Bani Israel yang melakukan perjalanan. Di tengah jalan dia lapar. Orang Bani Israel itu orang Yahudi kan, sama dengan kita, gak boleh makan babi ya. Di tengah jalan dia lapar, melihat orang lagi bakar-bakar babi. Dia samperin tuh orang-orang yang lagi bakar babi, terus dia bilang apa? Akti ini hadas sabat. Berikan kepada saya ikan ini. Kata mereka, kan kamu orang Yahudi, gak boleh makan babi. Memangnya saya minta babi, saya kan minta ikan. Tapi dia tunjuknya ke arah babi. Begitulah cara orang-orang Yahudi menghalalkan yang haram dengan mengubah namanya. Membuat dia seolah-olah jadi halal, mengubah namanya.
Atini hadas samad, berikan saya ikan ini. Ini tidak boleh bagi kamu, ini haram. Tadi emangnya saya minta babi, kan saya minta ikan. Akhirnya dikasihlah sepotong dari daging babi. Dia makan, dia mengatakan, enak sekali ikan ini. Enak sekali ikan ini. Untuk membohongi diri sendiri, hilangin rasa bersalah. Setelah selesai makan, ya pasangannya khabar. Wah ini, kalau bahasa kita air zam-zam ini, enak sekali apa, sangat nikmat air ini. Setelah selesai itu, dia dalam keadaan mampu melanjutkan perjalanan, karena mabuk akhirnya kesasar. Jalannya salah pilih. Tersesatlah dia di tengah padang pasir. Ketika udah sadar, tersesat, otaknya udah hilang, semuanya bekalnya udah hilang, baru diangkat tangan. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Kata Nabi apa? Bagaimana Allah akan mengabulkan doa orang seperti itu? Maka matilah dia di tengah padang pasir dalam keadaan tersesat. Kalau kita ambil ini sebagai ilustrasi hidup kita, gara-gara rezeki yang tidak halal, akhirnya kita jadi mabuk dunia. Setelah kita mabuk dunia, salah pilih jalan hidup. Lalu kita tersesat di antara kehidupan-kehidupan yang ramai ini. Lalu ketika kita udah jauh tersesat, kita bilang, Ya Rabb, Ya Rabb, bagaimana Allah akan membiarkan kita kembali? Matilah kita dalam keadaan ta'ibun. Ta'ibun itu artinya terlunta-lunta. Makanya gak usah dekat-dekat dengan yang syubhat, apalagi yang haram. Tapi kalau kita bawa yang halal, yang kita bawa itu diridhoi Allah. Kalau diridhoi Allah, maka manusia juga akan ridho. Istri kita ridho, anak-anak kita ridho. Berikan kepada mereka, akan jadi qurrata ayun. Sehingga anak yang makan rezeki yang halal itu akan jadi seperti Sulaiman. Tahu kenapa rahasia hebatnya Sulaiman? Saya tidak bilang hebatnya karena bisa terbang, itu mujizat. Saya tidak bilang hebatnya karena dia bisa menguasai jin, itu mujizat. Saya bilang hebatnya Sulaiman karena dia solih. Walaupun dia orang raja yang besar, tapi dia tidak sombong, itu hebat. Walaupun dia kaya raya, tetapi dia tidak lupa diri kepada Allah, dia itu hebat. Ketika dia jadi hakim, dia adil. Ketika dia jadi prajurit, dia pemberani. Itulah yang saya maksud dengan hebat. Apa rahasia kehebatan Sulaiman? Kata Nabi, sebaik-baik rezeki adalah rezeki keluarga Daud. Siapa Daud? Bapaknya Sulaiman. Berarti sejak dia lahir, sebaik-baik rezeki yang dimakan oleh manusia adalah rezeki yang dimakan oleh Sulaiman. Karena rezekinya keluarga Daud, jadilah anak seperti Sulaiman. Tahu kenapa Maryam itu soleha banget? Tidak mengenal laki-laki dalam hidupnya kecuali tiga orang. Imran ayahnya, Zakaria pamannya, Isa anaknya. Cuma ini aja tiga orang laki-laki yang dia kenal, yang lain dia kenal. Saking terjaganya Maryam, sehingga dijuluki dengan nama Al-Azraf, perempuan yang menjaga kehormatan, suci. Bahasa Inggrisnya Saint, Saint Mary. Bahasa Arabnya Maryam Al-Azraf. Kenapa bisa disebut Saint Mary? Karena makanannya bukan dari Imran, padahal Imran orang saleh. Bukan dari Zakaria, padahal Zakaria itu nabi. Tapi dari Allah langsung turun dari langit, saking sucinya makanan Maryam. Sehingga ketika Maryam laparan, langsung datang makanan di depan Maryam, roti, buah-buahan dan segala macam. Pas Zakaria masuk, Zakaria melihat ada makanan masih segar. Zakaria bertanya, "Anna laki hadza? Dari mana kamu dapat ini wahai Maryam?" Apa jawaban Maryam? "Huwa min 'indillah," dari Allah. Ini makanan. Kalau kita enggak bisa dapatkan makanan yang langsung turun dari langit seperti Maryam dan Bani Israel, setidaknya carilah makanan yang diridhoi di langit. Kalau gak bisa cari makanan yang langsung turun dari langit, carilah makanan di bumi tetapi yang diridhoi di langit. Itu sama saja dengan makanan yang turun dari langit. Makanya Maryam itu soleha. Ketika dia melahirkan anaknya, tidak ke bidan, tidak ke dukun beranak, tidak ke dokter, tidak sesat, segala macam. Dia pergi mengasingkan diri ke makanan kosliya, ke sebuah tempat yang jauh. Tidak ada yang melihat Maryam. Lalu melahirkan anak seorang diri. Lalu anak itu menangis karena kehausan. Maryam juga kecapean habis melahirkan. Lalu dipanggillah oleh malaikat dari bawahnya, "Wahai Maryam, minumlah air dari bawah kaki anakmu." Dari bawah kakinya muncul air dari Allah, air yang sangat murni. Minum, rezeki yang halal. Lalu goncangkan pohon kurma itu. Pohon kurma ini pohon kurma yang boleh dimakan oleh siapa saja, bukan kebun milik seseorang. Jatuh buah-buahnya dari Allah. Kemudian fakuli washrabi waqri aina, makanlah, minumlah dan berbahagialah. Coba lihat, makan, minum, bahagia. Bahagia itu kalau kita dapat makanan dan minuman yang Allah ridhoi baru bahagia. Qri aina, kalau enggak ada kalimat qri aina. Fakulu washrabu waqru aina, kalau belum kayak gitu bahagia. Fakulu washrabu dengan hani at mariha, itu bahasa di surga. Kalau di dunia qri aina, kalau di surga hani at mariha, sama. Hani at mariha itu artinya makanannya sehat, bahagia, senang.
caranya makan dan minumannya itu harus halal. Ini luar biasa. Mau punya anak yang soleh, makanannya coba koreksi lagi. Semua ini adalah rahasia-rahasia tentang menjadi muslim lillah di dalam kita bekerja di kantor atau dalam perdagangan kita. Mudah-mudahan materi ini menambah semangat iman kita untuk mencari rezeki yang Allah sediakan untuk kita yang halal, dan meninggalkan yang syubhat dan haram, dan tidak usah ragu lagi karena Allah yang menjamin rezeki kita. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.